asing, dan impora, dan gas dan pokok, nutrien, umum, dan olahraga. Baik itu dengan Pak Sigit sebagai Ketua yang baru, situasi kita masih dalam posisi melupakan berbagai kegiatan masyarakat, khususnya di tempat kabin dan petang. Tetapi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan masyarakat khususnya di bidang pemuda dan perbankan, tentu teman-teman media tahu bahwa masyarakat kita yang sekarang sedang merindukan beberapa bahan yang kita diskusikan. Pelaksanaan itu tentunya perlu ada kesepakatan-kesepakatan hasil sehingga aktivitas termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang tetap boleh, namun di sisi lain dilaksanakan, namun dengan memperhatikan yang ke depan akan kita bicarakan. Menyampaikan ke Bapak Kapolri untuk kita mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar yang terbaik, penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, tetapi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan masyarakat khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan itu tetap bisa berjalan. Nah, ini yang kami informasikan, dan salah satu yang kita sepakati tadi adalah setelah ini kami ada pertemuan lanjutan, akan lebih detail, lebih teknis lagi untuk membicarakan berbagai hal, khususnya kegiatan-kegiatan keolahragaan. Kami dari kepolisian membuka ruang untuk dibicarakan lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan, baik yang bersifat administrasi, mengutamakan penegakan aturan terkait dengan protokol kesehatan, namun demikian juga kegiatan yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga bisa terlaksana.